Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg meninggalkan kediaman Perdana Menteri kira-kira jam 7.10 petang tadi. Beliau meluangkan masa satu jam di kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama timbalannya Datuk Amar Douglas Unggah Embas. Ketua Menteri Sarawak itu berada di Kuala Lumpur bersama barisan pimpinan GPS dan 18 ahli parlimen dari gabungan tersebut untuk mempengerusikan satu mesyuarat tertutup. Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Bahagian Masjid Tanah Melaka menyambut baik pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang baharu. Ketua Bersatu Bahagian Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin berharap dengan pelantikan itu semua kemelut politik yang melanda negara sejak seminggu lalu akan terlerai. Tambahnya, seiring dengan pelantikan itu, pihaknya juga mengambil langkah proaktif dengan mengadakan mesyuarat di peringkat akar umbi untuk membincangkan langkah selanjutnya yang perlu diambil. Pastinya Bersatu Melaka juga kita akan mengikuti apa juga yang telah diputuskan oleh pucuk pimpinan parti dan pastinya sebagai pimpinan Bersatu dalam Parlimen Masjid Tanah kita harus mendukung apa juga saranan, apa juga hala tuju parti selepas ini. Kita akan memastikan hala tuju parti yang ditetapkan oleh Presiden akan kita maksudnya ada follow through dan kita akan sambut supaya ianya dapat dilaksanakan dengan mudah di peringkat akar umbi dan juga di peringkat negeri, insyaAllah. Datuk Mas Ermiyanti berkata demikian ketika ditemui pada mesyuarat peringkat Biro Bersatu di Parlimen Masjid Tanah.